Okey, dah start record. Start record. Okey. Okey, nampak kan? Nampak? Nampak. Terima kasih. Kita sambung bab 7, ketaksamaan linear. Okey, sebelum tu, biarlah. Bab 7, ketaksamaan linear. Kalau sebelum ni bab 6, kamu belajar persamaan linear. Sekarang bab 7, ketaksamaan linear. Tak sama pula. Bab 6 sama. Ni bab 7, tak sama. Kita tengoklah macam mana tu, ketaksamaan linear. Okey, 7.1. Ketaksamaan. Apakah ketaksamaan? Okey, dalam kehidupan seharian, kita sering membuat perbandingan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Perbandingan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Ha, nilai dia tak sama. Kita membandingkan kuantiti itu dari segi bilangan, harga, suhu, saiz, tinggi jisim dan sebagainya. Ha, janganlah kamu bandingkan iPhone dengan iPhone. Itu sama spesies. Ni kamu bandingkan dua kuantiti yang tidak sama. Ha, contohlah kamu bandingkan iPhone dengan apa? Huawei. Ha, cikgu pakai Huawei. Cak ayam dia. Ha, tak sama kan? Nilai dia tak sama. Harga pun tak sama. Kualiti pun tak sama. Ha, macam tu lah. Jadi contoh dia ni. Contoh kat bawah ni. Telefon A harga dia RM1,400. Telefon B harga dia RM1,600. Jadi tulis, telefon pintar jenama manakah mempunyai harga yang lebih rendah? Ha, yang mana lebih rendah? Harga lebih rendah? A ke B? A. Ha, A. A lebih rendah daripada B. Kan? Betul tak? Kemudian ini yang gambar dacing ni. Jisim manakah yang lebih besar? Jisim mana yang lebih besar? X tambah 50 dengan 80. Yang mana lebih besar? X tambah 50. X tambah 50 lebih besar ataupun lebih berat. Okey, ni. Membanding nilai nombor. Dalam bab 1 kita telah mempelajari bagaimana membandingkan nilai suatu integer dengan integer lain berdasarkan kedudukan integer pada garis nombor. Garis nombor mana? Garis nombor ni lah. Garis nombor ni. Ha, ni garis nombor. Dalam bab ini, dalam bab ini kita akan menulis pembandingan ini dengan menggunakan simbol matematik. Kita nak guna simbol matematik. Contohlah ini kan. 2. Negatif 2 dengan 3. Negatif 2 dengan 3. Negatif 2 ni lebih besar ke lebih kecil daripada 3? Lebih kecil. Lebih kecil kan. Lebih kecil, jadi kita gunakan simbol. Simbol anak panah ke kiri. Macam itulah. Digunakan untuk mewakili kurang daripada ataupun kecil daripada. Jadi kita boleh tulis negatif 2 kurang daripada 3. Macam itulah. Kita baca daripada kiri ke kanan. Negatif 2 lebih kecil daripada 3 ataupun negatif 2 kurang daripada 3. Okey. Seterusnya. Negatif 2 dengan negatif 7. Yang mana lebih besar?
-2. Ha, negatif 2 lebih besar daripada negatif 7 kan? Ha, kalau lebih besar, ha, kita gunakan simbol anak panah ke kanan. Mewakili lebih besar. Jadi kita tulis negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. Okey. Baca dia daripada kiri ke kanan. Jangan kamu baca negatif 7 lebih besar negatif 2. Salah tu. Yang tu kamu baca kanan ke kiri. Salah. Kamu baca dia daripada kiri ke kanan. Negatif 2 lebih besar daripada 7. Ha, yang ni negatif 3 lebih kecil daripada 3. Ha, contohlah jenama ni. Telefon jenama A dengan B. Dia kata, manakah mempunyai harga yang lebih rendah? Jadi A lebih rendah daripada B. Ha, kita tulis macam tu lah. Jising manakah yang lebih besar? Lebih besar. X tambah 50 lebih besar daripada 80. Macam tu. Faham? Baca dia daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Okey, faham tu setakat tu? Boleh? Boleh. Boleh. Bagus. Mudah itu. Nah ni. Contoh satu. Isikan tempat kosong dengan simbol lebih besar atau lebih kecil supaya menjadi pernyataan benar. Seterusnya tulis kertas samaan bagi setiap pernyataan dengan menggunakan lebih besar daripada atau kurang daripada. Dikira. Yang pertama. Kalau kamu lihat. Negatif 5/6 dengan 4. Ha, kamu nak bandingkan. Kalau kamu nak bandingkan, kamu lihat negatif 5/6 ni dia adalah pecahan. 4 ni nombor bulat. Lain bentuk dia lain. Jadi kamu kena samakan bentuk lah. Samakan bentuk, kamu ambil kalkulator, kamu tekan je. Contohlah. Negatif 5/6 sama dengan negatif 0.833. Ni negatif 0.833. Yang ini adalah 4. Ha, jadi kamu baca daripada kiri ke kanan. Jadi kamu nak tulis simbol kurang ke simbol besar, lebih? Simbol kecil ke simbol besar? Nah, negatif 0.833 dengan 4. Jadi simbol apa kamu nak letak di tengah-tengah ni, petak ni? Simbol lebih? Lebih kecil ke lebih besar ni? Lebih? Lebih? Lebih besar. Apa lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Negatif 0.8. Dia kan kecil daripada 4. Baca daripada kiri ke kanan. Jadi guna simbol lebih kecil lah. Macam tu. Abi, contoh dia. 4/2 dengan 9. Nak guna simbol apa kat sini? Kamu tekan je kalkulator. 4/2 sama dengan berapa? 4/2. Berapa 4/2? 4/2 sama dengan? 4/2 bersamaan dengan 8. 8. 8-nya. Itu darab 2/2. 4/2. 16. 16. Dengan 9. Jadi kita nak letak simbol apa kat tengah-tengah ni? 16 lebih? Kurang. Apa lebih kurangnya? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar daripada 9. Kamu baca daripada kiri ke kanan. 16 lebih besar daripada 9. Macam tu ya. Mudah. Boleh? Ni kamu buat ni. Soalan nombor 1. Seterusnya.
Memeriha ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan. Ditanya, perhatikan garis nombor di bawah. Garis nombor ini membandingkan 4 dengan suatu nombor lain yang tidak diketahui. Labelkan dia sebagai X. Kita boleh memerihakan hubungan antara 4 dengan X dalam ketaksamaan sebagai X lebih besar daripada 4 dan ditulis sebagai X lebih besar daripada 4. Jadi 4 dengan X. 4 dengan X mana lebih besar? X. X lah kan? Ha, sebab kalau kamu ikutkan X ni kita tak tahu nilai dia berapa. Sini 4, contohlah 4. X berada di sebelah kanan. Selepas 4 apa dia? Mestilah 5. 6, 7, 8, 9 dan seterusnya lah. Jadi 4 ni 4. X. X ni kita tak tahu. Ha, mungkin mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7, mungkin 8, mungkin 9 dan seterusnya. Kita tak tahu. Kita labelkan sebagai X. Jadi X ni lebih besar daripada 4. Betul kan? Jadi kita tulis X lebih besar daripada 4. Ha, macam tu ya. Faham? Boleh? Maksudnya X ni mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7, mungkin 8, mungkin 9, mungkin 30 ke. Ha, kita tak tahu. Ha, sebab dia adalah nombor yang tidak diketahui. Sebab itulah dia wakilkan dengan X. Kau boleh ubahlah. Ha, contoh 2. Contoh 2. Perihakan hubungan antara X dan dengan 8 dalam ketaksamaan menggunakan kurang daripada. Okey, ni X dengan 8. X ni lebih kecil ke lebih besar daripada 8? Lebih kecil. Lebih kecil kan? Ha, sebab kalau 8 kat sini, X di sebelah kiri dia. Sebelah kiri apa? Sebelah kiri 8. 7. 6. 5. 4 dan seterusnya. Mungkin negatif 5 ke. Jadi X ni mungkin 7, 6, 5, 4 atau negatif 5. Dia kurang daripada 8. Dia kurang daripada 8. Kita tak tahu nilai X tu berapa. Jadi kita tulis X kurang daripada 8. Okey. Mudah ini. Next. Yang ni buat latihan ni. Seterusnya, mengenal hubungan. A. Lebih besar daripada atau sama dengan. Kurang daripada atau sama dengan. Okey. Papan tanda lalu lintas dalam rajah di sebelah boleh dijumpai di sepanjang lebuh raya. Ha, memanglah. Kalau kamu atas highway, kamu akan selalu jumpa papan tanda ni. Papan tanda ini memberi peringatan kepada pemandu bahawa laju kenderaan di lebuh raya seharusnya tidak melebihi 110 km per jam. Ha, kalau kamu pandu lebih daripada 110, ha, kena saman lah. Ha. Jika V mewakili laju dalam kilometer per jam, maka V sama dengan 110. Dan V kurang daripada 110. Kedua-dua kesamaan ini, kedua-dua kesamaan dan ketaksamaan tersebut boleh digabungkan menggunakan simbol lebih kecil atau sama dengan dan ditulis sebagai V lebih kecil atau sama dengan 110. Apa benda ni? Panjang berjela ayat ni. Kamu pun mesti confuse ni. Macam ni lah.
Contohlah X lebih kecil daripada 110. Kalau X lebih kecil daripada 110, maksudnya nilai X berapa? Nilai X. Nilai X adalah berapa? Mungkin 109, 108, 107, mungkin 90, mungkin 50. Faham? Ini. Sekiranya X lebih kecil atau sama, dia ada sama, ada bawah tu ada macam satu garis lagi, 110, maka X adalah apa? X adalah 110. 110 tu juga adalah X lah. 109, 108, 107 ataupun 50. Bila ada simbol lebih kecil atau sama dengan, maksudnya X tu juga adalah 110. Bila ada simbol lebih kecil atau sama dengan. Kalau ada simbol lebih kecil je, 110 ni tidak ada lah. Dia bermula dengan 109, 108 dan seterusnya lah. Faham? Maksudnya kat sini, contohlah ayah kamu kan pandu kereta. Kelajuan dia tak boleh melebihi 110. Okay, contohlah ayah kamu pandu kereta 120 km per jam. Ni kena saman ke tidak ni? Kena. Saman. Bila kena saman ni hilang duit. RM1,000. RM300. Kalau ayah kamu pandu kereta kelajuan dia 105 kilometer per jam, kena saman ke tidak ni? Tak. Tak kena saman. Tak saman. Kalau ayah kamu pandu kereta 110 kilometer per jam, ayah kamu kena saman ke tidak ni? Tak. Saman ke tidak? Tak. Tak kena saman. Tak kena saman. Sebab 110 tu masih dalam julat yang dibenarkan lah untuk kelajuannya. Jadi kalau ayah kamu pandu 110, tak kena saman lah. Tapi kalau dia dah lebih 110, kena lah. Macam tu. Faham? Saman. Okey. Kalau kita boleh dalam garis nombor, contohlah tu lebih kecil atau sama dengan yang ni, X lebih besar atau lebih besar pada 110. Ni maksudnya adalah X sama dengan apa? X sama dengan apa ni? 111. 111. 12, 13 dan seterusnya. Okey. Lalu X lebih besar atau sama dengan 110? X sama dengan apa? 110. 110. 111. 111, 112 dan seterusnya. Okey. Seterusnya, kita tengok garis nombor. Garis nombor kan? Ni 110. Ni lebih besar. Lebih besar. Lebih besar macam mana lebih besar? Lebih besar kamu buat bulat. Lebih besar nak panah ke kiri ke ke kanan? Lebih besar. Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Ni lebih besar. Kalau lebih kecil, lebih kecil, panah hijau ni. Kalau lebih kecil dia ada bulat. Dalam bulatan ni adalah kosong. Jadi anak panah dia ke kiri ke kanan? Kiri ke kanan lebih kecil? Kiri. 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 Okey.
sekiranya ada sama dengan 110. Anak panah biru ni. X lebih besar atau sama dengan 110. Dia ada bulatan. Dan bulatan dia tu berisi warna hitam. Warna hitam. Kemudian dia lebih besar daripada 110. Jadi anak panah ke kanan. Sekiranya lebih kecil atau sama dengan 110. Dia bulatan, dalam bulatan tu warna hitam sebab dia ada sama dengan. Anak panah dia ke kiri. Macam tu, faham? Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Test sikit. Contohlah. Apa maksud dia ni? X lebih? Lebih besar. Lebih besar, lebih besar daripada? 3. Kalau yang ni? X lebih? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Atau lebih atau kurang, lebih kurang daripada? 3. 3. 3. Maksudnya X ni mungkin adalah 4 ke, 5 ke, 6 ke dan seterusnya. Dan yang ni adalah X ni mungkin 2, 1, 0, negatif 1. Okay, kalau macam ni. Ni apa ni? 5 lebih? Apa 5 pula? X lebih? Lebih besar. Lebih besar atau? Atau? Sama dengan. Sama dengan 5. Maksudnya X tu adalah 5, 6, 7, 8 dan seterusnya lah. Kalau macam ni, X lebih kurang sama dengan 5. Mungkin dia adalah 5, 4, 3, 2 dan seterusnya. Kalau kita tulis dalam bentuk simbol, ini adalah X lebih besar daripada 3. Yang ini adalah X lebih kecil daripada 3. Dan untuk yang ni, yang bawah ni, X lebih besar atau sama dengan 5. Yang ni X lebih kecil atau sama dengan 5. Macam tu je. Okey, boleh? Boleh. Itu contoh 3 lah, boleh tengok lah. Dia buat latihan ni, 7.1C. Okey, dah. Tu je pembelajaran kita pada hari ini. Sekejap. Nanti cikgu akan post kerja yang perlu dibuat lah. Ada masalah? Tak ada. Tak ada? Tak. Okey, bagus. Bagus, pandai-pandai kamu ni. Perhatian ya, siapa yang belum isi kehadiran ni, isi kehadiran. Cikgu post sekali lagi. Sayanglah kamu masuk luang masa, masuk PDPR tapi kehadiran tak isi. Sayanglah.
Post link kehadiran. Isi link kehadiran siapa yang masuk. Okey, ada 20 minit lagi yang kamu boleh buatlah latihan yang cikgu berikan tu pada masa 20 minit baki ni. Okey, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallah amilika asla'ala anta astagfirullah wa atubu ilaih. Wal as inna insya'ana laku sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.